Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Jadi hari ini kita kongsi tentang permainan kuis pantun yang telah saya bina. Ada beberapa kuis pantun yang telah saya bina. Jadi untuk mengaksesnya boleh pergi ke www. Ingat depan letak w ya. www.cdkarminbinabasidhbe.com. Mesti ada www depannya eh. Kalau tak ada www, tak dapat masuk. Baik, selepas itu ini adalah website ya. Jadi website ni mudah saja. Kuis pantun, seronoknya pantun. Dan saya telah sediakan senarai kuis yang boleh kita cuba, kita boleh main. Sambil kita main tu ataupun kita cuba tu, kita akan memahami pantun dengan lebih baik lagi. Cuba kita perhatikan di sini struktur dan definisi pantun ya. Jadi kita boleh klik di bahagian-bahagian yang ada ini ya. Untuk kita pergi ke apa tu, bahagian-bahagian yang tertentu lah. Okey, jadi kita lihat di sini unsur alam sekitar. Kita lihat unsur alam sekitar ya. Jadi untuk unsur alam sekitar, kita perhatikan di sini bahawa ada permainan silang kata. Jadi permainan silang kata ni, cara bermain ni bagaimana? Cara bermain ni ialah kita tekan bahagian mana yang hendak kita apa tu jawab. Contohnya di sini kita nak jawab, dan kemudian akan diberikan penerangannya, takungan air ni. Takungan air apa? Jadi di sini kita akan cuba cari perkataan yang ada unsur alam sekitar, seperti hutan dan lain-lain lah eh. Alam sekitar ya. Alam sekitar. Jadi takungan air tu apa? Takungan air tu apa je ni? Kalau tak tahu, minta panduan. Okey, saya rasa kolamnya. Kolam. Tengok masuk tak? Alhamdulillah masuk. Kedua ke bawah ialah dikerjakan yang suka bercucuk tanam. Orang yang suka bercucuk tanam kerjakan ke bawah. K, K, tidak tanam. K, E, D, U. Cuma saya letak kebun. K, E, D, U, N, kebun. Dan saya masukkan. Alhamdulillah. Dan seterusnya. Nombor dua. Nombor dua ni sebelum ada pilih air, kita mandi di sini. Saya tengok perigi lah. Saya ingat saya masuk. Saya mandi di perigi. Digunakan tua dan muda setiap hari. Pi pakaian. Jadi bila kita berpantun tu, kita boleh gunakan di pembayang maksud kita unsur-unsur yang inilah, yang ada alam dan ada sekitar kita. Boleh-boleh, sekitar kita boleh ya. Tak digalakkan gunakan nama ya. Sebenarnya bila kita buat pantun tu, sebagai mentabah kita untuk jadi lebih kreatif lagi. Jadi kalau boleh kita gunakan apa tu, unsur budaya ya, unsur warisan, unsur alam sekitar dan begini. Baik, sampai di sini saja buat kali ini. Penggunaan dengan unsur alam sekitar, silang kata, permainan pantun yang boleh bantu kita untuk memahami pantun yang lebih baik, akan saya bangunkan lebih banyak lagi ya. Mungkin di lain ketika akan saya kongsi kuis-kuis yang lain ya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seronok kan?